Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya MN Hunter. Nah, hari ini kita kedatangan paket ya teman-teman. Paketnya ini dari Nanang Trinomo ya, dari Rogo Jampi. Kemarin ini saya pesan mooncam kamera sidecam ya, yang sidecam yang sudah prisma ya. Nanti kita lihat seperti apa isinya, pantau terus. Nah, ini seperti ini sobat pengirimannya ya. Kalau kita lihat tidak ada yang penyok-penyok ya. Ini penyok-penyok. Nah, ini pengirimnya Nanang Trinomo ya. Logo Jampi. Kalau untuk YouTube-nya itu adalah Javanese Hunter ya. Kalau nama Facebook-nya ini ya Nanang Trinomo. Baik, pantau terus, kita akan coba buka seperti apa isinya. Semoga isinya aman-aman aja. Oke, sobat, kita akan coba buka ya. Seperti ini apa ya? Kita akan coba buka. Pertama ada plastik hitam yang isinya kita belum tahu. Nah sobat, kalau ini informasi dari Nanang kemarin, kalau ini adalah bawaan GoPro ya, ini adalah bawaan GoPro ini ya. Kemudian kita buka lagi. Nah, ini tidak ada lagi. Oh, ini ada. Ini saya juga belum paham ini apa, mungkin sambungan dari penutupnya ya, penutupnya ini di dalam supaya tidak masuk air jenis. Tidak ada lagi ya. Yang box pertama hanya ini, hanya ini, dan hanya ini. Ini pakai kantong klip. Betul apa yang dia bilang, ini sudah bukan plastik semua ya, ini sudah dural semuanya untuk jepitnya nanti. Nah, ini sangat bagus, ini dural, ini mantap ya. Memang ini di dalam kacanya sangat jernih ya. Kalau informasinya dari dia, ini sudah kaca prisma, sorry, kaca prisma, dan ini sudah diganti set mooncamnya ini. Nah, seperti ini bukanya. Ya, nanti kita coba akan pasang seperti apa ya kamera. Oke, ini yang box pertama. Ya, ini yang box pertama. Yang box kedua, gimana bukanya nih? Oh, ini ya, ini mereknya Firefly 8S. Ini untuk kameranya ya. Kita akan coba seperti apa isinya. Nah, ini ada di atasnya adalah memori ya, memori yang kemarin ini memorinya beli sendiri ya. Kalau nggak salah kemarin 183.000 ya. Ini dulu kita buka ini dulu. Ini ada memori, kemudian ini ada kamera ya, kamera dengan merek Firefly 8S. Ini ada kamera, nanti kita sekali buka. Kemudian di boxnya ini ada manual book. Kemudian ada charger, ada obeng juga dikasih, kemudian ini apa ya, saya kurang kopi nih, ini saya belum tahu fungsinya seperti apa ini ya. Ini ada, ini ada, ini juga. Oh, banyak ini peralatannya ini. Oh, mungkin
adalah dudukan mount cam-nya ya. Segini kali ya. Sini. Oh, ketika ingin merekam tanpa menggunakan mount cam. Oh, ini peralatannya ini ya. Oh, ini semua dikirim ini, sangat lengkap ini. Ini juga ada. Oh, ini untuk mic-nya ini. Oh, mantap ini untuk mic ya. Mic-nya. Kemudian banyak ya isinya ya, sobat. Ini bawaan dari apa namanya ini? Dari kameranya sendiri ya. Nih, banyak ini. Nah, mungkin kita kurang fungsikan nanti kalau mau bikin video luar atau bukan pakai mount cam baru kita bisa gunakan itu. Baik, kita akan coba untuk menyalakan ya. Nyalain kayaknya. Betul. Tuh kasih nyalanya di sini. Nah, ini. Ini nggak ngerekam karena belum ada memori ya. Kemudian kita akan coba pasang memori. Ini sudah di setting ya, jadi kita nggak usah setting, kita cukup langsung ngerekam aja. No card berarti terbaik. Seperti inilah. Kemudian kita akan coba pasang ya di mount cam-nya. Oke. Nah, seperti ini, sobat. Nanti kita coba akan pasang di teleskop seperti apa kejernihannya. Baik, terima kasih banyak, pantau terus ya. Ini ya. Untuk kamera Firefly. Di sana. Mantap. Coba di jarak jauh sana. Jarak sekitar 72. Mantap, yes, gas.